di channel Sigit Fun Trip. Hari ini hari Kamis pagi, 17 Oktober 2024, saya kembali nge-trip menggunakan kereta api Kuto Jaya Utara dari stasiun Jakarta Kota, tujuan Kuto Harjo. Nanti saya turun di stasiun Purwokerto. Nah, ini untuk penampakan keretanya, KA Kuto Jaya Utara. Penampakan stasiun Bios Jakarta Kota. Pagi hari ini di hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024. Ini para penumpang yang turun dari KRL. Ini untuk penampakan interior Bios Jakarta Kota. Stasiun legendaris. Apa kita langsung masuk saja ke keretanya? Jadi keretanya ini start awal dari sini, dari stasiun Bios Jakarta Kota. Nanti masuk ke stasiun Pasar Senen. Ini berarti di peron paling ujung sini ya. Itu untuk KRL. Nah, ini untuk penampakan keretanya. Ekonomi stainless steel. Bisa masuk lewat sini, Pak? Ya. Bisa masuk lewat sini. Boleh. Untuk keretanya sudah di gini. Ini kalau dari sini start awal masih nggak ada penumpangnya. Pakainya ini ekonomi. Ini ekonomi premium. Dia ada total ada 8 kereta penumpang. Saya nanti berada di kereta nomor 7, nomor 2 dari belakang. Untuk konfigurasi seatnya sama di bangku tengah di nomor 10 sama 11 yang ada pada depan. Kita menuju ke kereta nomor 7 atau gerbong nomor 7. Saya berada di bangku 17A. Kalau ini tadi yang nomor kereta nomor belakang, yang paling belakang nomor 8, ini nomor besarnya ada di depan, jadi nomor besarnya mundur. Tapi ini sekali lagi nggak bisa buat patokan, bisa saja rangkaiannya diganti, dirubah susunan rangkaiannya. Ini hanya informasi untuk per hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Ini untuk fasilitasnya sama nih seperti ke kereta yang lain, ada toilet dua di masing-masing ujung nih, ujung nomor besar. Ini toilet untuk pria, untuk cowok. Toilet jongkok. Ini untuk wanita sama. Toiletnya, toilet duduk kalau untuk wanita. Kemudian untuk relasinya atau rutenya nih, KA Kuto Jaya Utara dari Kuto Harjo nih. Jadi kita dari sini dari Jakarta Kota nanti ke Pasar Senen, Jatinegara, Bekasi, Cikarang nih lewat berarti ya. Cikarang dia berhenti kalau dari sini, Karawang, Pegadaian Baru, Hargelis, Jatibarang, Cirebon Projakan, Ciledug, Propuk, Bumiayu, Purwokerto, Kroya, Sumpyuk, Gombong, Kebumen, terakhir Kuto Harjo. Sebaliknya kalau dari timur, Kuto Harjo, Kuto Winangun, Kebumen, Gombong, Sumpyuk, Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Propuk, Ciledug lewat, terus langsung Cirebon Projakan, Jatibarang, Hargelis lewat, Pegadaian Baru, Karawang Cikarang lewat, langsung Bekasi, kemudian Jatinegara, Pasar Senen, terakhir Jakarta Kota. Itu untuk pemberangkatan malam kereta api Kuto Jaya Utara dari timur. Kalau dari timur itu nyampe sini sekitar jam 3 pagi atau jam setengah 4. Nah, ini saya berada di ini kereta nomor 7. Nih, untuk nomor 7 dia susunan rangkaiannya beda.
yang nomor besar ada di belakang. Jadi sekali lagi untuk susunan kereta api ekonomi premium yang model begini stainless steel, dia nggak bisa buat patokan maju mundurnya. Jadi bisa aja hari ini dia maju, besoknya bisa jadi dia mundur karena dirubah susunan rangkaiannya. Oke, itu untuk review kereta Kuto Jaya Utara dari stasiun Jakarta Kota, tujuan akhir stasiun Kuto Arjo, pemberangkatan pagi jam 8.35 dari stasiun Jakarta Kota. Dan cuma kereta ini yang dari Jakarta Kota, yang lainnya dari stasiun Pasar Senen. Dan inilah keretanya, kereta api Kuto Jaya Utara dari stasiun Jakarta Kota, tujuan Kuto Arjo. Saya langsung duduk di bangku saya aja, bangku 17A. Sini ada nomor bangkunya di sini, 17A di atas. Atau di sini ada stop kontak. Juga dia bisa direbahin ya. Ada recliningnya di sini. Tuh. Jadi ini dia bisa agak rebahan. Terus yang di sini dia ada TV multimedia yang di sini. Yang di atas ini lampu utama sama lampu samping kalau dia untuk malam. Itu untuk konfigurasinya. Jadi yang toilet dia ada berada di nomor besar. Setiap rangkaian ada masing-masing satu di rangkaian besar atau nomor besar. Ini kalau buat jendelanya nih, cara buka tutupnya nih ditarik ke bawah dua kali untuk menutup, kemudian tarik lagi. Oh, macet. Sudah mulai ada penumpang itu di nomor belakang di kereta nomor 8. Saya berada di sini 17A. Zong banget ini kaca jendelanya. Jadi kita review aja untuk kaca jendela ya di kereta premium ini. Jadi yang belakang itu nomor 20, 20A 20B nggak dapat kaca jendela. Yang sini 19 sama 19A 19B dia kacanya buram yang hitam. Kemudian sini 18 lumayan ada kacanya. Yang 17 zong, kanan kiri berarti. 16 lumayan ada. 15 ada. 14 kembali zong. 13 adalah. 12 ada, bagus. 11 nih kembali zong. 11 langsung di pilarnya. 10 baguslah ada ininya. Ini yang bangku tengah nih. 9 ada. 9 ABCD berarti ya kanan kiri. 8 ya lumayan tapi zong juga itu. Yang nomor 7 nih, 7 zong juga nih. Berarti 7 sama 17 dia zong. Kemudian ini nomor 6, bagus ada jendelanya. Jadi kalau mau pilih yang bangku 6 deh kalau mau ambil yang jendela. Yang nomor 5 ini ketutupan pilar. Nomor 4 apalagi. Nomor 4 jilinnya kecil banget. Nomor 3 ada jendelanya. Nomor 2 masih kena pilar sama warna hitam. Nomor 1 kecil banget. Ini masih menunggu jam keberangkatan di stasiun Jakarta Kota. Total ada 8 rangkaian kereta penumpang kereta api ekonomi stainless steel. Tepat 8.35 kereta berangkat dari stasiun Jakarta Kota.
kota ternyata. Letak Saka Gambir, Jogja. Harga tiketnya 400 sampai 500. Ada yang priority itu 1 jutaan. Luar biasa. Dilansir masuk ke Jakarta Kota. Selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Begini, pilih bangku yang tengah terus bisa selonjoran, yang penting alas kakinya udah lepas. Ini di nomor tengah 10 sama 11 ada bak depan kalau yang tengah. Stasiun Jakarta Pasar Senen masuk jalur 3 berarti. Itu kita lihat di sana ada siapa? Ada kereta Malang Pasar Senen. Apakah itu Majapahit atau apa? Ataukah Jayabaya? Jayabaya infonya juga ganti dia. Jam 8.58 berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Itu kayaknya Dharma Wangsa tadi. Oke, semoga perjalanannya lancar. Ini masuk stasiun Jatinegara. Barang kereta apakah ini? Sepertinya itu eksekutif. Berangkat dari stasiun Jatinegara. Masuk stasiun Bekasi. Using PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Sampai di stasiun Cirebon Projakan ya. Isi air. Berhenti lumayan lama kayaknya. Ini stasiun Cirebon Projakan.
Kalau yang sana tadi Cirebon Kejaksaan, yang kereta-kereta kelas eksekutif. Kalau ini yang kelas ekonomi biasanya di sini semua. Keretanya stainless steel, Butoche Utara. Berangkat lagi dari stasiun Cirebon Rujakan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Rupu. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Rupu, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Rupu Station. Berarti ada 3 kereta di sini. Buku Wonto ini Nyalip Mataram. Dari Lempuyangan menuju Pasar Senen. Di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Purwokerto Station. Di stasiun Purwokerto, tepat pukul 14.22, kereta api Kuto Jaya Utara dari Jakarta Kota, tujuan akhir Kuto Arjo. Masuk stasiun Purwokerto. Oh, tinggi sekali. Sampai stasiun Purwokerto 15.23. Ini
Ya, Kota Jaya Utara. Ini si air lagi, lanjut nanti ke Kota Arjo, Kota Jaya Utara. Oke, terima kasih telah mengikuti trip saya dari stasiun Jakarta Kota, turun di stasiun Purwokerto. Sampai bertemu di trip selanjutnya.